Now balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. So di video kali ini, seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku mau nge-review buat kalian semua skincare untuk area mata teristimewa under eye atau di bawah mata sini, baik untuk mata panda maupun puffy eyes, mata yang bengkak atau kantung mata, which is eye cream. Dan eye cream ini bukan seperti eye cream biasa, dia bisa getar-getar guys, yang membuat kondisi area mata aku dari yang begini menjadi seperti ini. Aku akan kupas tuntas semuanya di video ini, siapa tahu ada teman-teman juga yang butuh. So tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Yuk, yuk. Dan tebakan teman-teman semua sebagian besar pasti udah benar banget, karena udah ditunggu-tunggu juga dari followers Instagram aku, which is eye cream dari Elf Formula. Ini adalah Elf Formula Advanced Timeless Eye Essential Cream. Lalu komposisi yang di-highlight adalah niacinamide tambah peptides tambah probiotic, dengan klaim bahwa formulasinya tuh mencerahkan area mata serta mengencangkannya. Apakah klaimnya sepenuhnya benar? Langsung aja aku bahas pertama dari keviralan teknologi dari eye cream ini sendiri, which is dia memiliki touch sensor sama getaran yang dihasilkan dari ujung aplikatornya. Memiliki electronic massager atau pemijat elektrik. Disebut elektrik karena memang dia menggunakan baterai ya guys. Getaran yang dihasilkan itulah yang akan memijat area mata. Kalau aku secara pribadi, yang aku paling suka pada saat pakai ini adalah dia kayak bikin stres di area mata tuh hilang gitu. Jadi seperti melegakan area mata. Apalagi kalau habis terlalu banyak lihat layar atau matanya terlalu banyak kepake, teristimewa kalau begadang, ini dapat membantu. Tapi sama sekali nggak membenarkan, oh silakan begadang-begadang pakai matanya sesuka hati. Yang penting ada electric eye massager, semuanya aman dan terkendali. Bukan juga seperti itu, tetap lifestyle itu berpengaruh. Walaupun ada alat kayak gini, tapi kalau kita senantiasa begadang ya tetap aja lingkaran hitam akan terus muncul dan terus muncul. Namun seenggaknya udah begadang tapi nggak dirawat juga matanya, lebih parah lagi. So alat ini setidaknya dapat membantu aku atau membantu kita untuk membuat mata tetap terlihat fresh. Selain itu yang aku pribadi pikirkan ya, sharing aja nih ya, yang aku pikirkan adalah komposisi-komposisi dalam suatu skincare di area mata ini dapat lebih bagus gitu loh penyerapannya ketika dibantu pakai alat massager ini atau alat pijat elektrik ini. Nah, Elf Formula eye creamnya sudah pakai teknologi ini, which I really like it. By the way, mohon maaf ini udah gepeng dan kelipat gitu, pepeo. Emang karena udah abis jadi bentukannya jadi kayak gini. Tapi aku ada stok lagi untuk aku pakai setelah ini abis. Poin selanjutnya yang mau aku review dari Elf Formula eye cream ini adalah material aplikatornya yang terbuat dari metal. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar tuh, orang dulu-dulu suka kalau misalnya mau bikin mata lebih fresh, mereka ambil sendok. Nah, sendok itu di kayak kompresin di area mata sehingga terasa dingin, lebih fresh juga. Tapi ini kita nggak perlu pakai sendok, langsung aja pakai ini. Materialnya juga metal sehingga sensasi dingin itu tetap bisa didapatkan. Lalu yang menyenangkan adalah fakta bahwa kita bisa bikin ini di rumah kapan aja, teristimewa di pagi dan malam hari. Bisa lebih menghemat biaya gitu, apalagi kalau harus treatment di klinik, itu kan pasti lebih mahal, jauh lebih mahal. Selesai aku review ngomongin soal fisiknya, sekarang waktunya aku untuk ngebahas komposisinya. Apakah di dalamnya sebuah eye cream dengan teknologi canggih begini harus punya komposisi yang bagus juga, karena teknologinya ini bakalan bikin semua yang ada di dalam sini tuh masuk dengan maksimal ke dalam lapisan kulit, bukan? Syukurnya eye creamnya Elf Formula Advanced Timeless Eye Essential Cream ini punya komposisi yang menarik dan bagus-bagus juga. Kalau nggak bakalan aku pakai juga dan review ke teman-teman semua. Mari kita bedah komposisinya. Kalau yang di-highlight adalah niacinamide, peptides dan probiotic. Kalau niacinamide pasti teman-teman udah tahu, untuk mencerahkan, melindungi juga area mata sehingga dapat mengatasin area sekitar mata yang kusam dan gelap. Jadi untuk mencerahkannya dimaksimalkan oleh ingredients niacinamide. Kedua ada peptides. Nah, peptides ini salah satu komposisi favorit aku untuk anti-aging karena dia benar-benar kaya akan manfaat menenangkan dan mengencangkan kulit. Peptides juga dapat menyamarkan kerutan dan garis-garis halus serta ikut melindungi juga area mata dari kerusakan-kerusakan akibat faktor luar. Tadi aku lupa bilang juga kalau niacinamide-nya ini punya konsentrasi atau kadar yang cukup tinggi, masih di awal-awal daftar komposisi. Lalu peptide
peptide-nya yang ini dia punya 4 jenis peptide loh guys. Ada acetyl hexapeptide 8, yang ini peptide yang bagus juga karena menurut studi dalam pemakaian 15 hari itu dapat menurunkan kedalaman kerutan sebanyak 17%. Wow, ada yang namanya palmitoyl tetrapeptide 7 dan palmitoyl tripeptide 1. Ini jenis peptide yang bagus banget loh. Dapat menstimulasi lebih banyak produksi kolagen. Lebih banyak produksi kolagen artinya lebih sedikit kerutan dan lebih mudah kulit itu terlihat. Asik bukan? Aku cukup senang juga karena eye cream L formula ini bukan hanya jago kelihatan dari luar, tapi ternyata dari dalamnya juga. Dan peptide yang keempat ada dipeptide. Next, betul ada probiotic, tapi kalau di daftar ingredients-nya dia tidak tertulis probiotic. Probiotic ini diambil dari lactobacillus atau soy milk ferment filtrate. Bagus untuk kondisi mata yang suka kering, suka iritasi, atau bahkan gatal di area sekitar mata. Ini dapat membantu banget. Anyway, cuman itu aja yang di-highlight sama L formula, tapi sebenarnya ada far more than that. Ada jauh lebih banyak dari itu di daftar komposisi. Yang aku heran kenapa sih itu juga nggak dipromosiin. Rendah hati banget. Yaitu dia ada ceramide guys. Ceramide ini bagus banget untuk skin barrier loh. Jadi kalau skin barrier di sekitar mata juga agak terganggu, itu dapat sangat-sangat membantu. Sehingga mata juga nggak akan kelihatan kusam. Aku akan tulis di sini biar singkat aja. Ada banyak banget komposisi yang melembabkan, antioksidan, bahkan ada hyaluronic acid. Ada Avena Sativa Kernel Extract yang merupakan ekstrak oat untuk menenangkan. Kekurangan dari ingredients-nya, jujur aku bakalan kasih lihat ke kalian di sini transparan aja, kita nggak ada sama sekali. Banyak banget komposisi yang bagus, yang lainnya ya untuk membuat formulasinya lebih enak, lebih ringan, bahkan ini tergolong alcohol free karena alkohol yang dipakai adalah bentukan alkohol yang good alcohol, yaitu stearyl alcohol. Bukan jenis alkohol yang jelek yang dapat mengiritasi atau mengeringkan kulit. Serta ini juga nggak pakai parfum dan nggak pakai essential oil. Dengan demikian, teknologi pemijat elektriknya ini didukung oleh komposisi-komposisi yang hebat, yang bagus buat area mata. Oh ya, aku lupa bilang juga kalau ini banyak mengandung betaine sama squalene juga, yang merupakan moisturizer yang sangat-sangat bagus. Dan itu juga tinggi masih di awal-awal daftar komposisi. Cara pakainya sendiri, nah ini aku mau share nih ke teman-teman. Dia pakai touch sensor, artinya ada area di mana kita harus touch. Jadi untuk mengaplikasi eye cream ini, jangan pegang di packagingnya, pegang di area touch sensornya. Kenapa? Karena kalau kita nggak pegang touch sensornya, ketika diaplikasikan di area mata, itu nggak akan bergetar. Agar supaya dia bergetar, pegangnya di area sini, ditempelin dulu ke kulit. Kalian mungkin nggak bisa dengar, nanti aku akan cari spot di mana kalian bisa dengar getarannya. Baru dia akan mulai bergetar. Intinya harus dipegang di touch sensor dan dikenain dulu di kulit atau di under eye. Baru deh dia bergetar sambil kita mulai memijat sesuai dengan arah mata kita. Nah, aku sangat menyarankan untuk mengaplikasikannya satu arah aja. Jadi jangan di sek 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 gitu. Dari satu arah aja, dari dalam keluar, naik, angkat, dalam keluar, naik, naik, naik. Biar lebih kenceng maksimal juga, dan struktur kulit di area mata kita nggak kayak kekoyak-koyak gitu. Itu tips dari aku aja sih. Aku nggak tahu apakah itu valid, but it works on me. Jadi teman-teman bisa juga apply-nya cara kayak gitu juga ya di rumah. Begitu juga ketika mau di circular motion atau digerakkan melingkar gitu di area atas mata, tetap arahnya satu ya. Jadi misalnya kalau mau sampai di kelopak tuh, diambil dari dalam keluar, diputar ke atas, yang masuk ke dalam, lalu keluar lagi. Ingat bahwa electric eye massager ini sangat-sangat berguna asal tidak salah pengaplikasiannya. Jangan terlalu kasar, nggak usah terlalu kuat. Pakai tekanan yang biasa aja, jangan sampai menyakiti area mata. Jangan berpikir, waduh, kantung mataku lagi tebel-tebelnya nih, jadi kalian tekan banget baru dia tarik keluar. Nah, itu salah ya. Tetap seperti biasa aja. Yang penting kita dapat merasakan pijatan dan getarannya. Sejak pakai L Formula Eye Cream ini dengan teknologi yang canggihnya, bagian favorit aku dalam mengapply skincare itu udah jadi di eye cream, karena benar-benar menenangkan banget, apalagi kalau malam udah deket-deket mau bobo nih, rasanya benar-benar relax. Aku mau tunjukin ke teman-teman ini before after aku pribadi dalam pemakaian eye cream L Formula. Before-nya ini kalian bisa lihat di area mata aku tuh agak bengkak. Aku memang bukan tipe yang punya kantung mata yang gede atau berlapis-lapis banget sih, tapi as you guys can see, tetap ada ya kantung matanya, serta warnanya agak menggelap, bahkan agak membiru gitu kalau menurut penglihatan aku. Aku udah pakai L Formula Advanced Timeless Eye Essential Cream ini udah cukup lama. Teman-teman yang ikut aku di Instagram juga udah pasti sering lihat, udah dari 8 Oktober, dan memang sih aku bisa bilang ini ngaruh banget. Apalagi di bulan Oktober itu lumayan sering frekuensi
hari dimana aku begadang. Ini dia afternya, kalian bisa lihat kecerahan matanya juga terlihat bedanya ya. Mata juga terlihat lebih cerah, area kantung juga lebih kempes, lebih berkurang ya, lebih nggak bengkak-bengkak gitu. Apalagi aku tuh orangnya yang tipe, kalau misalnya aku kurang tidur banget nih, kantung mata itu akan overnight atau dalam satu malam kelihatan bengkak gitu. Bisa terjadi kayak gitu kalau di aku. Nah, disinilah aku merasakan banget manfaat dari electric eye massager-nya. Pemijatnya ini sangat-sangat life saver ketika kantung mataku lagi bengkak-bengkaknya atau lagi puffy banget tuh mata aku. Dia bisa de-puff atau mengurangi tampilan mata yang bengkak dan berkantung banget. So, dari pengalaman pakai aku yang aku share ke teman-teman, kita bisa melihat bahwa yes, ada manfaatnya pemijat elektrik ini, apalagi dengan ingredients yang super bih yang dikandung oleh L Formula Advanced Timeless Eye Essential Cream yang tentunya meresap dengan sangat-sangat maksimal karena ada aplikator elektriknya. Yang aku senang juga dia kalau kita pesen tuh datangnya emang udah terpasang gitu baterainya. Tinggal pakai aja, gak perlu kayak cari baterainya lalu kita pasang sendiri, itu kan agak ribet ya. Dan tenang aja, baterainya tahan lama banget kok guys. Sampai ini udah mau habis benar-benar gak berhenti-berhenti tuh getarannya, masih tetap ada aja, baterainya awet. Dia kita dapatnya 20 mili guys. Bahkan kalau dari penilaian aku ya, biasanya dengan ingredients banyak banget yang bagus-bagus itu, harusnya harganya tuh bisa lebih mahal. Tapi ini dengan teknologi yang kita dapatkan, ini masih worth the investment. Sepantas lah, sepadan dengan investasi yang bakalan kita keluarkan buat kesehatan under eye kita. Teman-teman bisa lihat durasi aku pakai, jangka waktu pemakaiannya yang kurang dari sebulan sudah memberikan efek atau progres yang kelihatan. Kalaupun nih, misalnya teman-teman cobain di rumah sendiri dan di kulit kalian tuh nggak menunjukkan progres selama 30 hari pemakaian, itu L Formula berikan jaminan 100% katanya uang kembali kalau tidak ada progres di dalam 30 hari. Tapi biasanya sih skincare-skincare yang memberikan garansi seperti itu, mereka udah tahu dan yakin jelas bahwa produk mereka bagus dan akan memberikan hasil kepada konsumen-konsumennya. Demikian juga L Formula. Anyway guys, ini tuh cepet banget soldnya. Jadi pastikan teman-teman yang mau coba langsung aja klik link di description box dan below, aku bakalan kasih di sana. Kalian bisa langsung aja cek untuk dimana kalian bisa belinya. Nama tokonya misscindy.id, harganya tuh 112.000. And that's all for today's review. Semoga review aku cukup lengkap dan jelas buat teman-teman semua. Jangan lupa follow aku di Instagram ya guys, @jimmymelivia, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube, rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. As always, good luck, semangat skincare-annya, and thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye-bye guys!